Halo pemirsa, kembali lagi dalam Warna-Warni Kota. Untuk mendukung program pemerintah menciptakan jutaan UKM, Maspion Square Surabaya gelar Bazar Sejuta UKM bertempat di exhibition lantai 2 Maspion Square diikuti oleh beberapa pelaku UKM. Sejak tanggal 11 hingga 27 Oktober 2019, Maspion Square gelar Bazar Sejuta UMKM. Diikuti oleh beberapa pelaku UMKM dari beberapa produk, mulai dari makanan, minuman, batik, produk herbal, dan masih banyak lagi. Dalam diskusi singkat yang dihadiri oleh beberapa pelaku UKM, menceritakan pentingnya UMKM bagi peran ekonomi bangsa. Karenanya, masyarakat dihimbau agar turut serta gencar mengembangkan UMKM, di antaranya menjadi pelaku UMKM maupun menjadi konsumennya. Pemberian tips dalam menjangkau konsumen dan masih banyak lagi. Lia selaku pemerhati UMKM sangat antusias dengan acara yang digagas oleh Maspion Square ini, di mana ada banyak produk unggulan UMKM dipasarkan. Lia menekankan pelaku UMKM tidak hanya fokus pada produk semata, namun juga harus jeli dalam melihat pangsa pasar, termasuk melakukan inovasi dalam melihat peluang. Lia mengajak masyarakat mengunjungi Maspion Square Exhibition lantai 2 dan terlibat dalam kemajuan UMKM Indonesia. Di sini saya ada di dalam lokasi Bazar UKM. Wow, menarik sekali di sini karena banyak sekali produk unggulan yang memang harus kita dukung keunggulannya. Coba kita lihat, ada juga ini Eco Racing, ada juga ini enak banget, ada Escapo, ada juga sepatu, ada juga kain, ada juga jilbab. Banyak sekali, mau cari apa, mau cari sandang, mau cari pangan, semua ada di sini. Yang terpenting produk UKM itu insya Allah halal higienis. Nah, UKM seperti ini saya rasa sangat wajib diberdayakan. Yang terpenting bagaimana ya pelaku UKM itu mengetahui pangsa pasar bagaimana mereka bisa memasarkan dan adanya diferensiasi produk. Seperti yang di Bazar UKM Maspion Square yang saya lihat, produknya bukan hanya satu tapi bisa bermacam-macam. Itu kan membuat kita sebagai pengunjung tidak bosan ya, malah istilahnya lapar mata. Udah kita mampir ke suatu stand, kemudian ternyata kita menemukan brownies, contoh seperti itu. Kita jalan lagi dikit, kemudian kita menemukan bumbu seperti ini. Nah, ini kan namanya kita sebagai seorang konsumen ya, apalagi ibu-ibu, merasakan dimanjakan mata sekali dalam acara Bazar UKM seperti ini. Semoga sukses untuk semua pelaku UKM, terutama yang sekarang ada di Stan Maspion Square. Terus berkarya, bersemangat, dan selalu sukses. Terima kasih. Terima kasih. Dalam diskusi singkat, pelaku UMKM Lucy menghimbau para pelaku UMKM lainnya untuk terus semangat dalam melakukan usahanya terkait produksi dan dalam hal memasarkan. Ini produk-produk para teman-teman UMKM, semoga teman-teman semuanya bersemangat dalam menjalankan usahanya, baik itu berproduksi, membuat, marketing, maupun sumber daya manusia kita. Dominggus, pelaku UMKM lainnya menyampaikan terima kasihnya pada Maspion Square. Produk minyak harum dari Malukunya berharap bisa menjadi produk yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena sangat baik bagi kesehatan. Saya adalah salah satu UKM dari Maspion Square yang terbuat dari minyak harum Maluku dari Ambon. Dan ini ada minyak, ada herbal yang cukup luar biasa, dan ucapan terima kasih kepada Maspion Square yang sudah memberikan kesempatan dan juga pemerintahan Jawa Timur yang memberikan kesempatan untuk saya dari Maluku untuk mengikuti acara yang dimaksud. Terima kasih. Dan minyak harum Maluku ada di Ambon dan juga akan masuk di Indomaret dan Hypermart dan sudah ada di pasar online, bisa dicari di sana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bazar Sejuta UMKM ini akan terus berlangsung sampai tanggal 27 Oktober 2019. Diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengunjungi dan berperan serta dalam kemajuan UMKM khususnya yang ada di Kota Surabaya. Jonas Bernard, Alfian Ilyas, Surabaya TV. Saya Revna Dewi undur diri, sampai jumpa dan salam Surabaya TV.